Nah, kita mau tahu nih, yang di luar Sinovac yang sudah diuji klinis ya. Sampai 3 di Indonesia yang mana? Jadi kedatangan kami pada hari ini, sebenarnya yang pertama kami memberikan apresiasi kepada BPOM yang selama ini banyak bekerja. Jadi kalau orang tahunya ada vaksin ini, obat itu, tetapi ya banyak yang awam dan mengerti bahwa peran BPOM di sini sangat penting untuk menentukan apakah kemudian obat maupun vaksin itu layak atau tidak. Nah, oleh karena itu saya memberikan apresiasi, ya kami juga ingin mendengarkan lebih jauh apa-apa yang sudah dilakukan dalam melakukan mencoba obat-obatan. Itu tidak boleh Sinovac. Ya, itu peraturannya kan. Tidak boleh Sinovac. Tidak boleh Sinovac. Ya, Sinovac tidak boleh. Sinovac itu adalah vaksin pemerintah yang dibagikan gratis. Mandiri itu harus di luar Sinovac. Nah, kita mau tahu nih, yang di luar Sinovac yang sudah diuji klinis sampai 3 di Indonesia yang mana? Sehingga nanti kan masyarakat yang mau vaksin mandiri, orang yang ingin vaksin sendiri yang mana? Saya dengar katanya Sinovac. Iya. Nah, atau betul atau tidak? Itu aja Bu, terima kasih Bu. Iya, kan memang ketentuan, dan saya tidak tertulis atau tidak, tapi ketentuan untuk vaksin mandiri adalah di luar vaksin yang digunakan untuk vaksin program. Jadi sekarang kan Sinovac, termasuk ada dua itu kan, yang import dengan yang